before we move on with the video, as usual, I want to thank Dacier for sponsoring this video. Thank you for your continuous support. Dacier is a brand that makes high-end and luxury scents at an affordable price. Their fragrances are inspired by luxury designer fragrances, allows you to get that same luxury scent without breaking the bank. This time, I got Flora Rose. This is inspired by Le Labo Rose 31, which is being sold in retail at around $100. This is only $39, and I get that same luxurious smell. Whoa. Wow. Smells so good. This one has musk and amber on the base note. I can tell the musky scent. I love musky scent. I understand what you're thinking though. Buying perfumes online can be a little scary because you can't try the smell. But what's cool about Dacier is that it comes with a sample. So you can try the sample first, and if you don't like the smell, you can return the whole box within 30 days and you'll get a full refund. It's so easy. So what are you waiting for? Click the link in the description to get your favorite scent with a discount. Now let's move on with the video. So, besok tanggal 17 Februari itu adalah ulang tahun aku, guys. Hari ini hari Jumatnya. Hari Minggunya aku bakal ada acara sama teman-teman aku yang orang-orang Indonesia. Jadi aku mau undang mereka untuk datang ke rumah aku dan aku bakalan masak makanan Indonesia untuk dimakan bareng-bareng. Jadi itu udah kayak tradisi kita gitu, aku sama teman-teman aku ya. Jadi circle aku itu kalau ada yang ulang tahun itu bakalan masakin makanan Indonesia, terus ngundang teman-teman yang lain makan-makan bareng, terus ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu, have fun aja. Sebenarnya itu excuse kita untuk supaya bisa makan makanan Indonesia kayaknya ya. Jadi karena kan di sini kan di kota tempat tinggal aku ya di San Diego itu kan nggak ada restoran Indonesia kan guys, susah banget mau cari makanan Indonesia di sini kecuali masak sendiri. Jadi pesta ulang tahun ini adalah kesempatan kita untuk bisa makan makanan Indonesia dan ngumpul-ngumpul gitu loh guys. Dan hampir setiap bulan itu pasti ada yang ulang tahun karena kan ada anak-anak juga kan, jadi setiap bulan itu pasti hampir setiap bulan pasti ada yang ulang tahun dan pasti kita bakal makan makanan Indonesia gitu guys. Dan Februari ini kebetulan cuman aku yang lahir di bulan Februari, jadi biasanya memang Februari ngumpulnya di rumah aku dan aku yang masak gitu. So menu untuk hari Minggu rencananya aku mau masak sop iga, sate ayam, tahu bakso, gorengan aku mau bikin bakwan goreng sama kayak gorengan bakso Malang yang isi isi daging itu, and then es campur, aku mau bikin es campur. So ya yeah, itu menunya kurang lebih. So sekarang hari Jumat dan aku udah harus mulai preparation. Karena besok hari Sabtu ini aku mau ngerayain ulang tahun di rumah mertua gitu. Aduh, banyak acara ya. jadi aku harus mulai persiapan masak untuk hari Minggu itu hari ini guys. Karena besok udah nggak bakal sempet gitu. Karena yang mau aku masak adalah sop iga. Iganya kan aku mau masukin ke slow cooker dulu supaya empuk kan. Karena aku nggak punya pressure cooker guys. Ini aku udah beli iganya. Ini jenis iganya itu short ribs ya. Iga yang pendek-pendek gitu. Aku lebih suka yang iga kayak gini daripada yang panjang-panjang itu guys. Karena menurutku lebih enak aja gitu. Dimasukin sup lebih apa sih? Lebih muat gitu loh di dalam mangkok ya kan. Nggak yang panjang-panjang gitu. Jadi aku belinya yang short ribs ini. Ini segini isi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 potong short ribs itu harganya $19. Nah guys, sambil nunggu iganya di slow cook 3 jam, aku mau bikin tahu bakso. Karena kalau tahu bakso kan bisa dimasukin freezer ya. Jadi nanti hari Minggu aku tinggal keluarin dari freezer dan tinggal diangetin gitu. Tinggal dikukus lagi atau dimasukin microwave juga bisa. Aku udah pernah bikin tahu bakso di
vlog aku yang sebelumnya, karena tahu bakso ini adalah makanan andalan aku, guys. Kalau pas ada acara-acara gitu, karena dibikinnya gampang, terus praktis bisa dimasukin freezer, ya kan? Gampang dipanasinnya. Jadi gampang banget. Ini aku cuman pakai bawang merah, bawang putih yang udah aku goreng, daging ayam, daging sapi, cincang, telur, tepung tapioka atau kanji ya, sama es batu. Udah. Sama nanti aku mau kasih daun bawang, potongan daun bawang. Iwasta bangga nih tak pamer-pamer ke jebule aku mung tati padute. Hai guys, ini masih hari Jumat, tapi udah malam. Aku lagi ada di depan rumah teman aku. Jadi besok kan ulang tahun aku ya, hari Sabtu kan, tanggal 17 Februari. Gelap. Mana lampunya? There you go. Dan teman aku ini mau masakin aku makan malam guys hari ini. It's so nice of her. Dan nanti bakal ada beberapa teman juga yang bakal datang gitu. So yeah, we'll see. Aku bawa lumpia. Karena nggak enak kalau nggak bawa apa-apa ya kan. So aku bawa lumpia yang barusan aku goreng masih anget. So yeah, let's go. Lihat nih, ada panipuri. Kuahnya panipuri. Ini panipuri. Ada mocktail. That's so nice of her. Ini ada chat. And then I don't know what this is. Before you just dip this like right, Sana. Huh? Just dip it. Right. No, I crack it first? Well, yeah. I mean, yeah. You with crack it normally. They have the chana. Oh in yeah. Oh okay. So I remember. I thought it has like a hole, but usually you make. No, you have to make the hole. You okay? Yeah. Got it. Tutorial. Yeah, how to eat panipuri. Okay. Where should I do it so everybody can see it? Like, right here. Mm-hmm. Okay. So. Just make a hole, and then I usually just do this. Okay. This. Oh. Got it. Got it. It's really good. Wow. This is like street food snack. This is better than when you get the restaurant. You guys can sit down. Yeah. It's gonna get messy for you. Oh, I like it better now. Really? Because I don't like it like too gloomy. It's to eat me out. It's gonna cost money to eat me out. I keep repeating that. It's gonna cost money to eat you out. Is it pizza? No. No. It's not pizza. Okay, second. So that one is free? Yeah, that one is free now. Yeah. So now the second one, go ahead. Yeah. At night, I usually get laid on a table. What's laid on a table? Oh my god. This is really hard, actually. Yeah, it is hard. I feel like. We won! E-I-R-T-Y. No, we don't have to. This is, yeah, this is definitely you. So other people following you. Chicken tikka. I'll do it too while I'm doing it. Can you just put this on top of the bread? On the side, so you eat on the it side. With the bread. Oh, okay. Yeah. Wow. Thank you for making everything. Of course. Oh my goodness, thank you guys. Happy birthday. Thank you. Hello, sekarang hari Minggu. Hari ini teman-teman aku mau datang guys. Ini aku lagi panggang sate. Teman-teman aku yang orang Indonesia mau datang ke rumah. Jadi aku masak masakan Indonesia pastinya.
sekarang jam 10.30 pagi, mereka mau datang jam 12. So dan biasanya aku pas mereka datang itu makanan udah siap gitu. Ada orang. Itu alarmnya, sini tak. Kita makan apa? Oke, Java masuk dulu sini. Java masuk dulu sini. Oke, bagi yang dia yang belum tahu. Ini lagi ngantri. Sop iga. Sebelum dipetik, aku mau foto dulu ya. Oh, iya, bagus banget. Manjat lagi. Sampai ke bawah tak, supaya lemaknya ini, lemaknya di atas soalnya. Oh hi. Sorry. Thank you for coming. Ini kloter pertama, yang itu kloter kedua. Kloter kedua duduk di lantai. Maaf ya ibu-ibu ya, nggak ada kursinya. Ini angkringan ini. Eh maaf, ini mau nonton apa ya? Makasih ya semuanya udah datang. Makasih bajunya udah seksi-seksi sesuai dengan dress code. Oke, ya sekarang kita mau main game judulnya Who Knows Me Best. Jadi yang paling kenal aku dapat hadiah ya. Bakal ada dua pemenang. Yang paling banyak dapat stiker, dia yang menang. Ini yang pertama ya, pertanyaan pertama ya. Yang paling basic ya. Siapa nama lengkapku? Putih dulu. Siapa nama lengkapku Putih? Ya, Putih kasih jenjang. Iya. Siapa? Puri. Fiera. Apa? Puri Veronica. Kurang. Adi. Ada nama belakang. Puri Veronica Cortez. No. Bukan. Gak ada yang tahu nama lengkapku guys. Ada berapa saudara yang aku punya? Putih lagi. Enggak. Salah. Hey, hold on. Pertanyaan berapa saudara, sebutin juga jenis kelaminnya ya. Iya, aku laki-laki. Oke, okay, go ahead. Kamu dua laki-laki. Oke, okay, dia menang. Aku kuliah jurusan apa? Gua tahu. Aku tahu. Dia dulu. Bahasa Inggris. Sebutin dua negara yang pernah aku kunjungi selain Amerika dan Indonesia tentunya. Adi. Costa Rica sama Meksiko. Yeah. Judul buku yang aku tulis. Gita. Aku tahu. Dia duluan. Kita kenal 10 tahun dia enggak tahu apa-apa tentang aku. Aku kan orangnya bukan orang buruk. Ya, benar ya. Di antara kalian semua tuh dia paling lama sama aku loh. Kita aku kenal pertama kali sama dia loh. Oke, pertanyaan buat Nadine ya. Satu makeup item yang enggak pernah aku skip, harus pokoknya pakai. Ini apa, eyebrow? Bener. Ini ada eyebrow. Juara pertama. Juara pertama. Si Kepo, paling Kepo. The one that knows me best. Meskipun awalnya dia nggak tahu apa. Yang kedua Okta. Nadine ini teman terlama aku guys di sini. Yeah. 10 tahun ya kita berteman ya. Okta 9 tahun kita berteman. Oke, ini adalah suasana bungkus membungkus. Ada banyak. Ada.
Dagangan saya laris hari ini. Ini Bu Mira mau panen lemon. Lihat dong tasnya. Gak kira-kira. Udah ada yang komen gak kira-kira. Silakan ya Bu ya, dihabisin aja sama pohonnya sekalian. Mumpung lagi diizinkan sama yang punya. Soalnya apa, sampai jatuh-jatuh gak bakal ini, gak bakal aku habisin. Berapa sekilonya sekarang lemon? Ya, dia per biji. Hmm. Jadi 3 itu biasanya di Sprout itu $4 atau $5. Oh, 3 biji $4. Ya, wow. Beneran? Cepet kaya deh. Iya beneran. Cantik-cantik. Kalau pas winter ini saatnya untuk panen lemon. Jadi ini musim lemon kalau winter ini, guys. Selalu banyak banget buahnya kalau pas winter. So ya, teman-temanku udah pada ngambil tadi.